nasihat diambil dari kata nasihat nih awas nasihat yang dimaksud di dalam istilah syariat ini maknanya tidak sebagaimana yang kita fahami di nasihat bahasa Indo Indonesia lebih luas dari itu nasihat yang di bahasa Indonesia ya termasuk makna nasihat tapi nasihat nggak nggak di situ gitu. nasihat di Indonesia kan ketika kau bertemu dengan seseorang dan kemudian kau meng, menyem, menyampaikan kepadanya kritikan-kritikanmu atau anjuran anjuranmu agar dia merubah sesuatu yang ada padanya. Begitu kan? Ini nasihat kan? Iya kan? Mama tahan. Iya kan? Kalau di King kita. Tapi nasihat di Arab nggak begitu. Nggak hanya terbatas pada hal tersebut. Nasihat adalah berbicara tentang ketulusan Ya? dia nasihat kepadaku yakni dia niatnya tulus baik padaku dengan itu dia memenuhi semua hak-hakku dia memenuhi tanggung jawab-tanggung jawab dia kepadaku tuh ini mana nasihat umum bukan dalam bukan hanya menaseh menasehati dalam artian bahasa Indo Indonesia lebih dari itu bahkan dia nasihat kepadaku maknanya adalah dia menutup aib-aibku yang dia ketahui itu itu bentuk nasihat dia menasehatiku, dia membayar utangnya padaku. Artinya, itu itu bentuk nasihat. Oke? Semua bentuk yang sifatnya memenuhi tanggung jawab kita kepada orang lain, maknanya kita telah nasihat kepadanya. Begitu. Berangkat dari cinta kita kepadanya, kita menginginkan kebaikan baginya, sebagaimana kita menginginkan kebaikan bagi kita ini nasihat. Maknanya, yang umum bukan hanya. Oke? Okay? Bukan nasihat sebatas hanya sebatas yang difahami di bahasa Indonesia. Nasihat bagi umumnya kaum muslimin maknanya apa? Tulus kita bagi para kaum muslimin semuanya. Kita menghendaki semua kebaikan untuk mereka. Sebagaimana kita menghendaki untuk diri kita. Kita sedih apabila ada keburukan menimpa mereka. Sebagaimana sedih apabila keburukan tersebut menimpa diri kita. Dari situ kita melakukan kebaikan-kebaikan bagi mereka sebagaimana kita melakukan kebaikan bagi diri kita kita menghindari keburukan bagi mereka menghindari hal-hal yang buruk yang akan datang mendatangi mereka sebagaimana kita menghindarinya bagi diri kita ini nasihat ya <tuh> diambil dari kata nasaha ar-rajulu saubah ai idza nasaha ar yakni seseorang menjahit bajunya Apabila bajunya robek dan kemudian dia menja, menjahitnya, nah ini namanya menasehatinya di dalam bahasa Arab demikian, ya atau nasahtu al asal aku menasehati madu, maknanya apa? Menyaring madu sehingga jadi murni tinggal madu doang, itu menasehati madu, menyaring madu sehingga jadi pure, tinggal madu doang. Demikianlah bentuk menginginkan kebaikan bagi orang lain. Diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa sang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah." Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Nah, ini yang dimaksud dengan jawami'ul kalim, ya. Dimana Rasul seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang redaksinya enggak begitu panjang, namun memiliki makna yang begitu meluas dan mendalam, mencakup semua aspek beraga-beragama. Adinu nasihat, Agama ini adalah nasihat. Maknanya, setiap aturan yang diatur di dalam agama ini itu semua demi kebaikan para manusia sebagaimana nasihat itu. Tuh. Ya? Atau maknanya? Berbicara tentang agama adalah berbicara tentang urusan hak-hak dan tanggung Jawa berbicara peraturan agama ini bagaimana orang tua kepada anak, anak pada orang tua, suami pada istri, istri pada suami hamba dengan Tuhannya, Tuhan dengan hambanya, begitu kan? Kaum dengan Rasulnya, Rasul dengan kaumnya, begitu kan? Berbicara hak tanggung jawab, hak tanggung jawab, hak tanggung jawab, selalu begitu kan? Seseorang dengan tetangganya, begitu kan? Atau seseorang dengan penguasanya, penguasa kepada kaumnya, berbicara tentang hak tanggung jawab, hak tanggung jawab, hak tanggung jawab, nah, semua bentuk memenuhi tanggung jawab tanggung jawab kita dalam rangka memenuhi hak orang lain ini adalah bentuk nasi jadi agama ini semuanya pada daftar pada dasarnya isinya begitu doang adinu Ad an nasihat Lalu maka para sahabat bertanya liman ya Rasulullah bagi siapa nasihat tersebut ya Rasulullah kala Allah eh, Rasul berkata lillah nasihat tersebut bagi siapa bagi Allah wali kitabi bagi kitabnya wali rasuli dan bagi rasulnya wali al muslimina dan bagi para penguasa kaum muslimin dan bagi umumnya mereka yakni umum awam kaum muslimin lihat nasihat bagi siapa bagi Allah tuh coba lihat kalau kita fahami nasihat sebagaimana difahami orang Indonesia artinya nasihat oke terus nasihat untuk apa? nasihat untuk Allah masuk enggak artinya songong enggak nasihat untuk siapa nasihat untuk rasul ah songong enggak jadi mana nasihat apa? Tadi berbicara tentang menginginkan semua kebaikan dengan cara memenuhi hak dan tanggung jawab berangkat dari cinta. Cinta tuh nasihat. Jadi berbicara nasihat bagi Allah maknanya dengan cinta tulus kita memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Apa apa yang hak Allah? Ya? tauhidkan dan diingkari segala hal lain yang disembah selainnya. Noh. Dijadikan satu-satunya hal yang diibadahi dan dinafikan hal-hal lain yang disembah manusia diingkari selain Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan hanya baginya semua bentuk ibadah kita bahkan seluruh hidup dan mati kita. No. nasalati wa nusuki wa mahyai wa lillahi Katakanlah sesungguhnya salatku, nusuki, sesembelihanku, wa bahkan seluruh hidup dan matiku hanyalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta itu nasihat bagi Allah nasihat bagi kitabnya agar kau nasihat kitab ini penuhi hak kitab Allah agar yuratal agar dibacakan dengan tertib eh? yutadabbar ditadaburi maknanya eh? Kemudian yutadarras dipelajari maknanya, disesuaikan, diarahkan apa yang Allah maksud dengan penjelasan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Ditempatkan maknanya pada tempatnya. Dikarenakan orang kalau langsung makan kepada Qurannya aja salah faham tanpa tuntunan Rasulullah Shallallahu Karena Allah sendiri yang bilang wa anzalna ilaika dzikra li tubayyin nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikra Agar dengan az-zikra itu wahai Muhammad Kau jelaskan kepada para manusia Apa yang diturunkan pada mereka Tuh, Berarti ada berapa hal yang diturunkan? Totally ada dua hal Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Az-Zikra Agar dengan Az-Zikra Kau jelaskan kepada para manusia Apa yang diturunkan pada mereka Tuh, Berarti ada berapa hal yang diturunkan Allah Berarti ada dua Ya ini apa? Al-Quran yang diturunkan kepada manusia dan kami berikan kepadamu ilmu tentang apa yang kami maksud di sini penjelasannya keterangan teknis detail teknisnya gimana nah itu tugas wahai Muhammad sampaikan pada mereka untuk menjelaskan makna Al-Quran itu makna kita nasihat kita agar dipelajari ditadarusin no tadarusan tuh begitu belajar kita bu waw, macam, yasin, an -an, an -an. bukan macam ya bukan ya. Yeah. agar itu harus dipelajari makna-makna nilai-nilai yang dibawanya ditempatkan pada tempatnya masing-masing kemudian diterapkan di dalam kehidupan nilai-nilai yang dibawakannya itu memenuhi hak kita bu kita bu bagi rasulnya tuh untuk diimani diyakini bahwasanya kebenaran kebaikan hanyalah apa ada pada apa yang dibawakan oleh rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dijadikan jalannya adalah satu-satunya jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Allah diingkari jalan lain selain jalan yang dibawakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Demikian memang Allah jadikan. Kalian kuntuhebun Allah, fattabi'uni yohbikum Allah. Katakanlah apabila memang kalian, wahai Muhammad kepada para manusia katakan. Apabila memang kalian mencintai Allah, ini yani menginginkan ridhonya, syurganya, ampunannya, bentuk-bentuk kebaikan Allah. Apabila memang kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ini yani ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other way, enggak ada jalan lain. Ya Habibku Muhammad, hanya dengan begitu Allah akan mencintai kalian. Ini yani membalas cinta kalian. Apabila kalian mengikuti Muhammad, ya ini tanpa mengikuti Muhammad Allah tak akan membalas cinta kalian bonus wa yaghfir lakum dzunubakum dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Beritiba kepada Rasul bukan artinya hawa nafsunya mati, syahwatnya mati, keluar sayap di punggung, bisa terbang. Jadi malaikat. Nah, mengikuti Rasul manusia, manusia dengan segala kekurangannya dan syahwatnya. Tapi dengan mengikuti Rasul bonusnya adalah wa yaghfir lakum dan Allah ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Itu bentuk menasehati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan maknanya menasehati Rasul adalah menegur Rasul. Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Hmm. Sebagaimana yang dilakukan oleh bapaknya Khawarij. Hmm. Siapa bapaknya Khawarij? Zulhuwaisirah, At-Tamimi. Ya, wali muslimin dan juga nasihat kepada para penguasa kaum muslimin itu memenuhi hak hak mereka ya wa dan kemudian kepada seluruh rakyat kaum muslimin ya